kalau korang tengok hubungan ubahan ni kan, korang rasa-rasa dia ubahan apa? Dia ada pecahan dekat sebelah ni tau. And dia ada nombor satu kat atas dia. Kalau korang nampak ada nombor satu kat atas dia, maksudnya itu adalah ubahan songsang. R berubah secara songsang dengan kuasa 2S. Okay, sekarang ni dia suruh hitung nilai Y. Ni Y. Korang kena cari dulu K dia berapa tau. Pemala tu K dia berapa. Korang tukarlah yang bentuk berudu ni. Korang tukar jadi sama dengan K. Lepas tu korang bawa turun R. Bawa turun 1 per S kuasa 2. Okay. Yang ini kalau korang nak terus buat K per S kuasa 2 pun boleh. Sebab K ni darab 1 jadi K. Jadi K juga kan. R sama dengan K per S kuasa 2. Okay. Lepas tu korang pindahkan S kuasa 2 ni pindah ke kiri. Supaya korang dapat K. K bersamaan R darab S kuasa 2. Okay. Lepas tu kita masukkan nilai R dengan S ni supaya kita dapat K. Yang mana dah ada? Dekat sini. Nilai R dengan S tu dia dah tunjuk dekat kolom yang pertama tu yang ada numbers tu kan. So korang gantikan R dengan 3 darab dengan S tu korang gantikan dengan 2. So 3 darab 2 kuasa 2 berapa? 3 darab 4 12 kan. Ha, so jawapan dia K adalah 12. Okay. And then korang ambil bentuk persamaan yang tadi, korang buat bentuk persamaan yang barulah. Iaitu korang gantikan K ni dengan 12. R bersamaan 12 per S kuasa 2. And then barulah korang boleh cari Y tu berapa. Okay, Y tu menunjukkan R, betul tak? So korang gantikan R tu dengan Y. And then S tu korang gantikan dengan 3. 12 bahagi 3 kuasa 2. So Y bersamaan 4 per 3.